Hari ini saya mau bikin lodeh gori bumbu jadi ya. Ini bumbunya satu set, saya udah beli seperti ini bumbu jadi. Terus saya tambah lagi cabai 5, bawang putih 3, bawang merah 3. Saya nggak tambah lagi salam karena saya nggak punya ya. Terus ini ada rebung, udah saya potong seperti ini ya, udah saya rebus juga. Terus ini ada jantung, bukan jantung saya ya, tapi jantung pisang ya, udah saya rebus juga seperti ini. Terus ini tewelnya juga udah saya rebus, dan ada udang juga ya. Saya mau bikin lodeh udang rebung jantung pisang dan tawel ya. Mari kita saksikan gimana caranya kita masak lodeh ini ya. Udah selesai, siap dihidangkan. Siapa ingin mencoba silahkan ya, simpel banget kan, jangan ketinggalan lodeh udang.